Santarmi 86.com streaming televisionshjælp. Dalam rangka memperingati hari jadinya Ormas BPPKB Banten DPAC Ciseeng yang ketiga tahun, keluarga besar BPPKB Banten DPAC Ciseeng Bersatu menggelar acara syukuran atas hari jadinya yang ketiga tahun yang diadakan di kantor sekretariat DPAC Ciseeng, Desa Perigi Mekar, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, pada Kamis malam Jumat tanggal 10 Desember 2020. Dalam acara milad tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Pusat BPPKB Banten Hamdani Kusuma, Ketua PAC Parung Bapak Beni, Humas DPP Pusat Asep Hermawan, Ketua DPAC Ciseeng Bapak Mulyadi selaku Tuan Rumah, para Ketua Ranting DPRT Ciseeng, dan seluruh jajaran anggota BPPKB Ciseeng Bersatu, para Srikandi DPAC Ciseeng, dan juga para tamu undangan lainnya seperti Ormas Laskar Banten dan Ormas Komando Pejuang Merah Putih KPMP. Acara syukuran diawali dengan diadakan pengajian tahlil dan zikir bersama, kemudian dianjurkan dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarrom Ustadz Ahmad Nasrullah. Acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan oleh para petinggi BPPKB Banten, diantaranya adalah sambutan dari Divisi Bidang Penasehat Hukum dan Wakil Ketua Umum BPPKB Banten DPP Pusat Bapak Hamdani Kusuma. Di malam hari ini, saya coba mengantarkan dari 83 ayat di Surah Yasin, saya mengutip satu ayat. Yang tadi saya buka, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ila akhiril ayat. Kayaknya yang belum kenal, saya asli putra kelahiran Ciseeng, tepatnya saya lahir di Kampung Pondok Setu Cilala yang ke arah Telaga Kahuripan. Di situ pula kantor saya lahir di situ, saya asli warga Ciseeng. Dengan perkembangannya, saya pun alhamdulillah kita sudah berkomunikasi dengan ketua kita Bang Mul dan Bang Beni. Alhamdulillah pula saya diamanahkan untuk menjadi ketua bidang hukum dan HAM, artinya menjadi penasehat hukum di BPKB Banten, DPAC Ciseeng dan juga DPAC Parung. Mudah-mudahan dengan amanah ini saya akan berbakti sekemampuan saya untuk membela hak-hak serta kepentingan hukum anggota BPKB Banten, khususnya DPAC Ciseeng dan DPAC Parung, dan umumnya kepada seluruh anggota BPKB Banten dimanapun berada. Dengan organisasi ini ternyata luar biasa, subhanallah. Maka daripada itu, saya pribadi, jika ada kata-kata saya yang salah dalam menjalankan amanat dari Abah Haji Dudung, saya mohon dibukakan pintu maaf. Tidak ada lain dan tidak bukan, saya hanya ingin BPPKB Banten ini kembali kepada relnya, karena tidak ada. Yang perlu saya sampaikan, Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten, titik. Tidak ada Indramayu, tidak ada Sumedang, tidak ada Majalengka, tidak ada Bandung, tidak ada satu lagi Karawang. Bahaya. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga BPPKB bab 10 tentang Dewan Pendiri, pasal 21 huruf 2, Dewan Pendiri memiliki kewajiban menjaga kelestarian dan kesinambungan organisasi. Artinya apa? Dewan Pendiri memiliki hak imunitas
untuk menjaga organisasi negara relnya. Hak imunitas itu dasarnya apa? Karena sudah banyak. Kok DPC-nya bikin apa? SK Menkumham, akta pendirian, kenapa DPP-nya tidak dibuatkan? Ini ancaman, ancaman buat siapa? Buat kita semua. Ini yang selalu diblunder, dibuat. Inilah ujian buat kita semua sebenarnya. Ujian mental kita bersama, kita setia apa enggak dengan organisasi ini. Kita ini keluarga besar. Kalau sudah keluarga besar, jauhkan perbedaan, jauhkan perselisihan. Mari kita rembuk bersatu. Hidup PPKD! Hidup! Takbir! Selamat malam semua. Suasana riang gembira menyelimuti kegiatan acara perayaan hari jadinya ulang tahun BPPKB Banten DPAC Ciseeng yang ketiga tahun dengan prosesi acara pemakaman tumpeng dan tiup lilin, menambah suasana kegembiraan dan sukacita oleh para jajaran BPPKB Banten khususnya DPAC Ciseeng Bersatu. Ketua Ranting DPRT Utat Nutup Ngong Bontang mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk BPPKB DPAC Ciseeng Bersatu. Semoga semakin solid, kompak, dan jaya. Saya selaku Ketua Ranting Desa Karikil mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga DPAC Ciseeng semakin jaya, semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua BPKB Ranting Kuripan mengucapkan selamat ulang tahun kepada DPKB Ciseeng untuk yang ketiga tahunnya. Semoga BPKB Ciseeng selalu eksis dan selalu bersatu untuk di kegiatan apapun. Terima kasih. Saya dari Ketua Kuripan mengucapkan selamat ulang tahun kepada BPKB DPAC Ciseeng yang ketiga. Mudah-mudahan BPKB khususnya DPAC Ciseeng satu semakin solid dan kompak. BPKB jaya, jaya, jaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atin Supriatin, Ketua Ranting DPP KB Ranting Cibintang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga DPP KB DPA Cibintang yang tersatu. Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Ranting Desa Cibetemudik mengucapkan selamat ulang tahun untuk DPAC Seing Bersatu. Semoga semakin jaya, solid, dan selalu eksis dan berguna untuk masyarakat. DPKB jaya, jaya, jaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Ranting Babahan mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk BPKB Banten DPAC Ciseeng Bersatu. Semoga semakin jaya. Selamat ulang tahun buat BPKB DPAC Ciseeng yang ketiga. Semoga semakin solid, semakin kompak, dan semakin sukses. BPKB Ciseeng jaya, jaya, jaya. Dari Perigi Mekar Ciseeng, Ute Wahyudi melaporkan untuk Nusantara TV.